Halo semuanya, balik lagi ke channel gue WXLicious. Jadi hari ini gue mau pergi ngeliat Lantern Festival di UN Garden. Jadi mereka biasanya tuh buka Lantern Festival di UN Garden ini selama 40 hari. Dimulai dari, kalau tahun ini dimulai dari awal Januari 2023 sampai dengan 20 hari setelah dari Chinese New Year. Chinese New Year itu tahun ini di tanggal 22 Januari. Lalu di sana itu banyak banget toko-toko yang jualan makanan, mulai dari snack-snack sampai dengan makanan berat. Terus kalian juga bisa ngelihat toko-toko yang jualan pernak-pernik Chinese New Year. Terus ada yang jualan baju juga. Tapi ya mostly mereka itu jualan makanan. Ada seperti Shao Pao, terus banyak juga makanan khas Shanghai seperti pan fried dumpling. Gua lupa bahasa Mandarinnya itu apaan. Terus ada apa lagi ya? Oh, wonton soup. Terus ada pork katsu. Nih banyak ini apa ya namanya, tenglong ya? Gua lupa namanya. Lantern. Ada banyak toko-toko makanan di sebelah sana itu, banyak kan sih saukau ya. Saukau, terus juga ada xiaolongbao. Terus apalagi nih, coba kita lihat ya. Kalau ini chuan-chuan. Chuan-chuan itu khasnya Sichuan. Terus ini makanan khas Shanghai ini. Ini itu ada xiaolongbao, ada yang xiaolongbao yang isinya pork, juga ada isinya crab campur pork sih. Terus itu pan fried dumpling, itu mandarinya Seng Chien Pao. Oke, kita lihat. Kita coba masuk ke sini dulu deh, sebelum kita explore nanti tempat lain yang di luar sana juga ada. Nah, ini kalau kalian yang suka shawkao, ada shawkao. Ini ada mie goreng. Ini apa ya namanya? Jadi kayak ikan asap pakai sayur asin gitu deh. Chuan Chai Yu Mandarin. Lalu ini dim sum, tapi lebih ke sweet things sih. Kalian mau pesan nasi goreng juga ada di sini, nasi goreng, mie goreng, bihun goreng juga ada. Waduh, ini kicot ya, gede banget. Terus ini apa? Ini putih. Crap. Sekarang kita pergi keluar dulu. Kita lihat booth yang ada di sana. Sekarang gue mau ajak kalian pergi lihat booth di sini, karena ini lebih menarik sih. Kalau yang di sebelah sana tadi yang kita pergi itu selalu ada. Meskipun nggak ada Chinese New Year Festival ini atau Lantern Festival ini, jadi kita pergi yang ke spesialnya. Ini. Ini kalian bisa foto-foto di sini. Terus ini, wah ini Saukau, wow. Smells really good. Jiga. Ini lamb sauce. Jiga. Oh, ini opera zaman dulu. Jadi kalian bisa nonton lewat itu teropong. Tapi ini bayar 20 yuan satu orang 20. Ini ada semacam minuman boba-boba gitu deh. Nih buat kalian yang mau foto box, ini ada foto box. Ada jam tembok-tembok juga di sini.
Oh, ini kalian bisa sewa baju juga di sini buat foto-foto, terus ada yang bantuin make up juga. Itu di sana. Gulali. Ini jualan yogurt, terus ada semacam apa ya, tangkulu. Bukan tangkulu. Apa ya ini namanya ya, gue lupa. Udah lama gak beli soalnya. Jadi dia buat, terus dikasih gula yang dicairin gitu deh. Itu enak banget deh, kayak fresh, gak terlalu manis. Karena kan buahnya kayak strawberry, plum itu kan asam, jadi pas banget kalau dikasih gula cair karamel gitu. Terus di sini ada yang jualan waffle juga, saukou juga ada, cuan-cuan. Ini waffle yang lagi hits nih, waffle-nya bentuk kayak telur. Ini jualan minuman alkohol. Siapa ya? Ini. Terus ini makanan Korea, tapi kalau yang ini sosis Taiwan sih, sosis Mobi. Terus itu ada apa namanya, fish tofu ya. Dan ini barley minumannya. Oke, udah habis. Sekarang kita waktunya pergi ke tempat tadi yang ada naganya itu. Dan ini udah mulai rada gelap sih harinya, jadi bentar lagi pasti mereka nyalain lanternnya. Are you excited? I'm so excited. So, let's we go. Ada mekancai. Mekancai itu apa ya, semacam sayur pickle. Digantung di sini, kalian harus ngantri panjang banget di sana. Jadi ini tempat belinya tuh di sini, dan panjang antriannya itu gila. Coba lihat nih. Oke, gue barusan tanya di mana, jalan kemana sih kalau mau lihat yang lantern itu kan yang bagus. Katanya lewat sini. Jadi let's be check. Gila, ini belum Chinese New Year loh. Gue gak bisa bayangin gimana kalau Chinese New Year saat Chinese New Year pergi ke sini. Pasti gila, padat banget. Jauh lebih padat dari ini. Kayak jalan pun kayaknya bakal susah. Gila, ini jalannya benar-benar pelan banget. Kayak cuma berapa ya? Kayak 10 cm, terus setelah 10 cm, stop. Ada lot of people.
I think better I should go from this place, even if I cannot go to inside this place. But still better, because I still can get the picture from outside. Oh my god, this is too much. I think I want to give up. Better I just go from this place and just look, take a look from outside. Maybe next time I will go to this place again in the weekday, so not many people. Or maybe go inside earlier before the sky being dark. I'm giving up. This is too many people. It's so difficult to take a picture. It's done. Maybe next time, if I'm not lazy, I will go to this place again. In the weekday, maybe, because today is Saturday. So many people in here, and I think many people from the other city come to Shanghai for holiday, maybe. Because now people can go to another province easily without PCR test again. Okay, now it's time for me to find food because I'm so hungry right now. What I want to eat? Maybe Shijian Bao? Shijian Bao is pan fried duck. Oh my god, terlalu banyak dan gak ada meja kosong nih. Mungkin kita cari tempat makan yang lain dulu, atau snack yang bisa sambil jalan makan ya. Kita makan di tempat yang lain di daerah Hancur sana, karena di sini tuh. Okay, it's time to go out. Oh my god, I got headache inside of this place because too many people and it make you confused to walking, right? Karena kalau mau makan di sini ya agak susah ya, karena harus berdiri terus makan di luar, nggak ada meja. Kok jam-jam segini kan? Sekarang soalnya jam berapa? Sekarang jam 7.40. Oke, okay, pantesan gue udah lapar. Waktunya gue cari makan. Balik ke metro station tadi, terus pergi ke Nanjing Tunglu atau Nanjing East Road. Jadi gue bakal cari makan di sana. Sebenarnya Nanjing Tunglu itu cuma satu station doang sih dari Yuyuan Garden ini. Cuman gue malas jalan kaki doang ke sana. Tapi kalau kalian mau jalan kaki, itu ya paling sekitar 20 atau 25 menit kali ya. Oke, ini pesanan pertama gue ada order 2 makanan sih. Yang ini Losun. Losun ini asparagusnya China. Oh. Enak, kruk-kruk gitu, crunchy. Terus satu lagi gue pesan Xiaolong. Cheers. Enak tapi agak asinan sedikit ini hari ini, biasanya sih enak. Ini gue kasih air sedikit biar gak terlalu asin. Oke, Xiaolongbao gue udah nyampe. Ini gue pesen yang original yang isinya apa. Coba cobain ya. Tapi kan harus gigitin sedikit di ujungnya. Terus diminum kuahnya, dalamnya supnya. Jadi ya, soalnya panas banget begini. Jadi cili ya.
Oke, gue udah kenyang sekarang, saatnya gue pulang. Thank you so much sudah tonton video ini sampai habis ya. Dan ikutin kegiatan gue hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan kasih komen. See you in my next vlog.